Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita sudah memasuki satu Syawal dan meninggalkan Ramadan yang penuh dengan berkah. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat bergembira bersama keluarga di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita terus bisa menebar nilai-nilai silaturahim. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'izin wal fa'izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan menuju Takengon dengan Dandi Sudut dan lagu Batar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mau tahu dari mana kopi Aceh Begawan Kopi? Nah, dari sini, dari Bener Meriah di daerah Nangro Aceh Darussalam atau daerah Gayo. Nah, ini Bener Meriah ini tempat penghasil kopi terbaik, kemudian juga diekspor. Nah, salah satunya juga digunakan untuk Begawan Kopi and Public Library milik saya. Nah, ini teman-teman sekalian, nanti saya ini masih pagi, masih jam sekitar jam 6.46, nanti jam 7, jam 8 kami mau ke kebun-kebun kopi, nanti metik kopi, bawa anak-anak nih, keponakan saya, kita lihat gimana metik kopi, kemudian memproses kopi sampai Anda minum di rumah maupun di kafe-kafe. Jadi kita lihat indahnya tempat ini. Lihat dan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang Pak Joko. Saya di gudang kopi di Bener Meriah. Jadi kopi Begawan kami beli dari sini. Ini contoh kopi yang mau di apa nih Pak? Mau di roasting Pak ya. Ini belum di roasting. Nanti kita lihat gudang kopi ini di sini. Kita lihat juga kebun kopi ya. Nah, ini yang udah jadi setiap hari minum di rumah juga di Begawan Kopi. Jadi asal kopi Begawan ya dari Bener Meriah ini dari Aceh Gayo. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, saya sedang di perkebunan kopi. Tunjukin dulu. Ini perkebunan kopi di daerah Bener Meriah. Jadi kopi yang disajikan di Begawan Kopi di tempat saya itu berasal dari tempat ini. Jadi ini perkebunan, di sana ada gudang. Ini di daerah Aceh atau Bener Meriah. Dan kopi-kopi di sini adalah kopi-kopi terbaik yang diekspor. Dan itu juga dinikmati di Begawan Kopi. Jadi kawan-kawan sekalian, pasti ada yang gak pernah ngeliat kopi sesungguhnya itu seperti apa buahnya. Kopi seperti ini buahnya. Ini sudah dipanen semua soalnya, tinggal sedikit yang merah-merah itu. Yang udah dipanen itu biasa yang merah begini diambil, kemudian nanti diolah, dijemur, kemudian di roasting. Jadi kawan-kawan sekalian, terima kasih. Nikmati terus Begawan Kopi, kopi Aceh dan kopi lokal yang terbaik di Indonesia, bah. Sobat sekalian, assalamualaikum. Saya sedang di perkebunan kopi. Jadi kopi yang disajikan di Begawan Kopi kami ambil dari Bener Meriah ini. Jadi ini perkebunan kopi ini milik adik ipar saya. Nah, kebetulan dia ekspor kopi ke banyak negara. Nah, dari perkebunan kopi inilah kemudian nanti di sana ada gudang, itu diolah kemudian dikirim salah satunya ke Begawan Kopi yang disajikan setiap hari. Jadi kawan-kawan sekalian, kopi Aceh, kopi Gayo itu kopi terbaik di dunia. Jadi jangan lupa minum kopi lokal dan juga kita nikmati produk-produk lokal yang lainnya. Dari Bener Meriah, selamat menikmati kopi setiap hari. Assalamualaikum. Lo kok video?